gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, senang bertemu guru dan bahagia sekali di pertemuan kali ini. Kedua guru ya? Iya. Bagaimana tugas-tugas guru sudah selesai semua? Alhamdulillah sudah selesai, walaupun ada yang terlambat atau lewat dari guru. Oh gitu ya, tapi alhamdulillah tetap terlaksana guru ya. Baik Nurul, mari kita mulai pembahasan kedua untuk hari ini. Dari beberapa hafalan yang saya hafal yang melalui dari yang Nurul sudah lakukan, sudah ikuti dengan fasilitator, struktur dan sebagainya. Saya lihat hafalannya sangat bagus sekali. Nurul tetap semangat ya, melaksanakan itu sehingga program ini bisa berjalan. Itu Nurul, setelah saya melihat sampean kan sudah banyak dukungan dari sekolah sebagainya, dari sekolah teman sejawat, ya kan? Sudah dapat dukungan yang dapat respon yang positif. Teruskan menurutnya praktik-praktik yang tadi sudah dilaksanakan sehingga apa namanya tujuan di sekolah ini dan nanti bisa dikeluarkan oleh teman-teman sejawat. Baik menurut ya, dalam diskusi ini, dalam pendampingan ini, apa yang dilaksanakan setelah mempelajari itu mulai dari 1.1, 1.2, sampai 1.3 ini. Gimana rasanya? Ya, awal pasti saya merasa sangat ambisius, istilahnya powerful gitu. Tapi semakin hari, kemudian kita ada kendala jaringan, kemudian koneksi tidak stabil, kemudian akhirnya juga sedang perbaikan, jadi nggak bisa diakses. Itu mempengaruhi semangat saya. Begitu. Kemudian di samping kita pendidikan guru pembelajar juga kan kita tetap harus mengatur juga tugas di kelas di sekolah. Nah itu kadang saya agak kesulitan untuk membagi waktu seperti itu. Jadi saya selalu memanfaatkan waktu di luar jam sekolah. Biasanya malah kenapa untuk mengerjakannya. Nah itu harus pandai-pandai membagi waktu dan memilih guru. Dan itu kan sudah pasang dulu yang dikeluarkan setelah mengikuti program ini supaya berada di sini ini. Kira-kira apakah guru sudah mempelajari fisika? Pelajaran yang sudah guru pelajari di 1.1, 1.2, 1.3, implementasinya bagaimana di kelas ini? Sudahkah diimplementasikan? Mungkin ada contohnya? Iya. Jadi saya sudah berusaha setiap dapat materi baru saya praktikkan di kelas. Jadi yang pertama itu kan kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di mana di materi tersebut kita sebagai guru harusnya atau sebaiknya kita itu menuntun, bukan lagi menuntun. Jadi yang saya lakukan ketika pembelajaran di kelas, misalnya ketika ada kegiatan individu, jadi biasanya kan saya menuntut murid itu harus semuanya selesai di waktu yang ditentukan. Tapi kalau sekarang saya berusaha memahami permasalahan mereka atau kesulitan mereka, tidak harus mereka itu selesai pada hari itu. Berarti itu yang perubahan yang sudah guru lakukan di dalam kelas seperti itu kan, jadi kan sesuai dengan apa namanya Ki Hajar Dewantara ya, kita lagi menuntut tapi menuntut perubahan yang guru lakukan di dalam kelas. Kira-kira bagaimana respon dari siswa setelah guru melakukan perubahan-perubahan seperti itu? Jadi anak-anak itu lebih apa ya? Jadi anak-anak itu lebih percaya dengan saya. Yang awalnya ada anak itu dia yang sama sekali tidak keluar suaranya. Jadi ketika ditanya itu dia hanya diam atau senyum-senyum seperti itu. Tapi ketika saya melakukan pendekatan yang berbeda sesuai filosofi Hajar Dewantara atau pendidikan itu menuntut, dia mulai terbuka, dia mulai berani untuk menyampaikan pendapatnya ketika ditanya dia menjawab. Berarti yang sudah melakukan maksudnya sudah baik ya? Yang sampai yang berakan kami sudah baik di dalam kelas. Mungkin untuk kedepannya untuk lebih baik lagi ada yang perlu dilakukan menurut? Menurut saya yang perlu dilakukan adalah saya perlu melakukan kegiatan yang penting itu secara konsisten, tidak hanya di waktu tertentu. Harapannya saya setiap hari ketika mendampingi murid
di dalam kelas atau di sekolah, fasilitas murid saya bisa lebih mendukung, tidak lagi mengikuti. Terkait dengan pemerintahan komunitas praktisi yang sudah kita pelajari di lokal karya pertama, ya, kan dulu sudah punya catatannya kan tentang komunitas praktisi itu. Sekarang apakah dulu sudah mempunyai pengalaman untuk merintis komunitas praktisi? Untuk merintis komunitas praktisi yang saya lakukan hanya di sekolah. Ini terkait di sekolah atau lingkungan? Tidak apa di sekolah. Di sekolah sudah pernah memiliki pengalaman. Iya, artinya tidak sebesar komunitas-komunitas yang kita ikuti seperti KKG, tapi lebih kecil. Intern ya? Iya, tidak apa. Bagaimana? Ceritakan pengalamannya. Yang di sekolah intern aja tidak apa. Iya, jadi awal saya masuk di KKG ini kan seperti biasa di sini hanya dilakukan rapat internal secara tatap muka, Bapak. Kemudian pada waktu itu saya memulai awalnya di kelas, saya buat grup WhatsApp untuk saya sebagai wali kelas dan wali murid. Kemudian saya sampaikan kepada guru kepala sekolah bagaimana cara untuk memudahkan kita koordinasi jika ada sesuatu yang urgent, jadi semuanya juga bisa berpartisipasi. Guru-guru kelas lain kita buat WA grup juga untuk komunitas ini awalnya. Kemudian setelah itu alhamdulillah akhirnya berkembang, yang awalnya hanya kelas saya punya WA grup, kemudian sekolah akhirnya guru di setiap kelas itu juga punya WA grup dengan wali muridnya masing-masing. Selama penerapan ada tantangan atau permasalahan yang ditemui atau dihadapi dulu kira-kira? Tentu saja, karena bahasa tulis kita mungkin kadang oleh wali murid itu ada yang memaknainya tidak sesuai dengan karakter kita. Jadi saya harus berkomunikasi secara pribadi untuk meluruskan miss tadi itu. Jadi setelah penerapannya itu mengenai apa namanya tantangan-tantangan, apa kira-kira yang harus dilakukan untuk apa namanya mencari solusi dari tantangan? Jadi kalau misalnya saya untuk mampu mengatasi tantangannya ya? Iya, kalau saya merasa mampu untuk mengatasi masalah tersebut, saya akan langsung menyelesaikannya sendiri. Tapi ketika saya merasa permasalahan tersebut itu menyangkut sekolah, saya akan konsultasi dengan Bu Kri sebagai kepala sekolah. Dalam merintis komunitas praktisi itu kan yang jelas ada kelas senang, ada kelas bahagia, ada kelas susah gitu. Kira-kira perasaan senangnya itu di mana bu? Perasaan senangnya karena ketika saya membagikan aktivitas pembelajaran di kelas, itu respon dari wali murid luar biasa. Mereka mengapresiasi, terus memberikan dukungan secara moral, komentar yang positif. Jadi itu menambah motivasi saya untuk memberikan kegiatan belajar mengajar yang semakin atau lebih menyenangkan setiap harinya gitu Pak. Oh, berarti itu yang hal-hal yang menarik yang benar dulu temui ya. Ini menarik, ini yang menarik. Kalau yang kurang menarik kira-kira ada? Yang tidak menarik kira-kira ada kan ya? Iya. Jadi kalau untuk yang menarik saya berusaha untuk lebih kreatif dan inovatif ya. Okay. Jadi memberikan informasi itu tidak hanya dalam bentuk teks, tapi juga gambar, juga video. Kemudian ketika respon negatif yang saya dapatkan itu sebenarnya tidak banyak. Pernah, tapi itu menyangkut lebih kepada misalnya pada saat itu putra atau putrinya itu tidak mau melakukan kegiatan. Jadi kan tidak ada dokumentasinya. Kemudian beliau bertanya, mana ya anak saya kok nggak ada gitu kan? Terus akhirnya saya jelaskan, mohon maaf mama hari ini Ananda A misalnya belum mau melakukan kegiatan walaupun sudah diberi motivasi. Mungkin besok Ananda bisa lebih semangat lagi. Kita tolong ya bunda atau mama nanti di rumah diberikan pengertian. Ketika ada respon dari orang tua seperti itu ya, dulu langsung memberikan klarifikasi secara langsung ya, biar semuanya saling memahami. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian satu lagi Bapak, misalnya di sekolah itu ada anak yang bertengkar, misalnya putra atau putrinya itu menangis, nah itu sebelum beliau bertanya, saya akan menyampaikan lebih dulu. Iya, saat menjemput, akan saya ajak bicara dulu.
Oke, itu sudah belum juga punya pengalaman yang menarik, pengalaman yang kurang menarik, sehingga perlu kualifikasi dengan orang tua, kan ya, terkait dengan siswanya. Sekarang untuk mengembangkan komunitas transisi ke depan, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Begini Bapak, kadang-kadang kita dengan rekan sejawat di sekolah yang sama itu kan mempunyai semangat yang berbeda. Iya. Walaupun kita visinya sama, tapi dalam perjalanannya kan ada yang caranya atau misinya tidak sejalan. Jadi menurut saya penting untuk mengembangkan komunitas ini dengan rekan-rekan di luar sekolah. Jadi perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain dulu ya untuk mengembangkan komunitas praktisnya. Dan terima kasih Bu Nurul terkait masalah komunitas praktisi. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya. Di pendampingan kedua ini kira-kira hal yang menarik menurut Bu Nurul pada saat pendampingan kedua ini apa kira-kira? Dan hal yang sangat menarik menurut Bu Nurul. Iya, tentu saja berbeda karena bahan-bahan yang tadi saya siapkan untuk pendampingnya di video dua ini berbeda dengan yang tadi satu. Jadi lebih menarik insya Allah karena saya harus mempresentasikan nanti kemudian apa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah kemudian dengan murid juga. Oh gitu ya. Apa yang sudah baik, apa yang sudah dilakukan sama guru untuk persiapan kematang, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan untuk pendampingan di rutinnya agar lebih baik? Kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan? Untuk pendampingan berikutnya, saya pikir seperti PI 2 ini, jadi sebelumnya saya sudah tahu apa-apa yang perlu disiapkan. Jadi membuat pendampingan individu 2 ini berjalan lebih lancar. Ya. Oke, terima kasih Bu Nurul untuk pendampingan kedua. Saya cukupkan sekian saja. Tetap semangat, tetap bisa membagi waktu, pokoknya tetap menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang penting tugasnya selesai, kalau bisa 30 menit. Tetap semangat, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pendampingan ketiga ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Tiga Pembina Kabupaten Sampang. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Sampang. Nurul Kumalia betul dasarnya. Ibu peserta diskusi pada kesempatan hari ini, senang rasanya Ibu bertemu dengan Ibu semua di hari ini di pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Sampang. Kebetulan di sini ada Bu Nurul. Untuk hari ini Ibu, kita akan berdiskusi terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi seperti apa visi sekolah tiga pembina ini, apa nanti perlu ditambah atau perlu dikurangi atau perlu dirubah total Bapak Ibu. Udah ada bapaknya ini ya, semuanya. Bapaknya saya tahu ini. Jadi setelah diskusi ini nanti Ibu sudah bisa menyimpulkan bagaimana visi sekolah ini mau diapakan ke depan. Sebelum diskusi dimulai, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Agus Suhartono selaku pengajar praktik yang membersamai Bu Nurul selama program guru penggerak ini. Dan insya Allah Ibu, saya kesini dengan Ibu kepala sekolah. Saya kesini nanti selama 6 kali pendampingan. Jadi insya Allah tiap bulan saya ke sekolah ini. Dan insya Allah di pendampingan ketiga ini tidak sampai 1 bulan. Insya Allah pertengahan Desember saya juga pendampingan ketiga dulu. Untuk itu, bagaimana diskusi tentang visi prakarsa perubahan sekolah di TK pembina ini akan disampaikan langsung, akan dikupas tuntas oleh
calon guru penggerak kita yang luar biasa hebat. Itu sampah loh. jadi kalau penulis nggak ada martabat ya, cuma calon guru penggerak hebat. Bermartabat. Jadi kami ya tambah oke ya, ada bermartabat. Akan disampaikan langsung, akan dipandu langsung oleh guru. Jadi nanti di diskusi ini seperti apa visi sekolah ini, apakah sudah berpihak kepada murid itu, apakah sudah menjadi impian dan cita-cita dari semua warga sekolah yang ada di sini, kemudian aset-aset atau program-program pendukung apa yang ada di sekolah ini sehingga visi dan prakarsa perubahan sekolah itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan yang kita inginkan bersama. Untuk itu kepada calon guru penggerak kita, Bu Roro Bungaria, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Pengajar Praktik, Bapak Agus Sugatono. Langsung saja, diskusi, visi, dan prakarsa perubahan sekolah saya mulai. Sebelumnya, saya mohon izin untuk membacakan puisi terlebih dahulu. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Liuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liuk itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, tak merdeka, tak merdeka, tak merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian ibu-ibu puisi dari presiden kita yang pertama. Nah, sebelum kita mulai diskusi, saya akan menyampaikan tujuan diskusi pada hari ini ada 4. Yang pertama, kita setelah merumuskan kalimat umpan akan menganalisis visi sekolah. Kemudian yang kedua, setelah kita menganalisis visi sekolah, kita akan bersama-sama menyusun visi sekolah. Kemudian yang ketiga, setelah menyusun visi sekolah, kita mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Dan yang terakhir adalah, setelah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kita mampu membuat prakarsa perubahan. Di sini ada 6 kalimat rumpang. Mari kita sama-sama sejenak berpikir, kemudian nanti secara bergantian saya mohon ibu-ibu berkenan untuk memilih dan menyampaikan mau mengisi kalimat rumpang yang mana. Bagaimana? Ibu-ibu sepakat? Baik. Untuk mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid ini, kita berpedoman pada prinsip Merdeka Belajar dan profil belajar Pancasila. Yang kita ketahui bahwasannya profil belajar Pancasila ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, kolaboratif. Dan yang terakhir, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Kemudian konsep tersebut harus relate atau kontekstual dengan lingkungan sekolah kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana?
ya, yang seperti apa bisa ambil dari profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, ini nanti kaitannya dengan kita sebagai guru itu dalam pembelajaran harus berpihak kepada murid. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, kemarin kita sudah berdiskusi tentang budaya positif. Ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, dan ada restitusi, segitiga restitusi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita akan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah paham bahwa kita memimpikan untuk murid yang titik-titik-titik adalah berkarakter unik, dia belajar secara mandiri, kreatif dan inovatif. Kita percaya bahwa murid adalah cerminan dari diri kita sebagai pendidik. Sama halnya peribahasa, guru itu dibuku dan ditiru. Jadi apa yang kita lakukan selama di sekolah akan dicontoh oleh murid, murid-murid kita. Di sekolah kita mengutamakan murid dari segi kenyamanan, dari model pembelajaran, materi pembelajaran, suasana yang aman, kondusif dan menyenangkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat siswa untuk belajar dan tempat guru untuk mendidik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya untuk berkolaborasi dengan warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Terima kasih. Dan yang terakhir, penting bagi kita semua untuk berkolaborasi agar mampu menciptakan sekolah yang memiliki budaya positif. Selanjutnya, teman-teman, mari kita cermati bersama. Kita analisis visi sekolah yang sudah kita susun pada tahun yang lalu, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, kreatif dan berkebinekaan global. Saya minta untuk kelompok guru ini berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian kelompok peserta silakan berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang pertama, dari hasil analisis kita terhadap visi sekolah yang sudah ada, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid berkaitan dengan kalimat rumpang yang sudah kita sepakati tadi? Tadi kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, dia belajar secara mandiri, kreatif dan inovatif. Apakah visi sekolah kita yang sudah ada sudah mencerminkan hal tersebut? Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika belum sesuai visi sekolah yang sudah ada, kalau memang ada yang perlu ditambahkan, silakan disebutkan apa saja. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras, namun perlu perbaikan. Ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ada, mengenal ilmu teknologi di mana mengikuti zaman modern melalui apa yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih ibu-ibu. Tadi sudah menyampaikan setiap kelompok hasil diskusinya yang kolaboratif terkait analisis visi sekolah. Di sini saya simpulkan bahwasannya visi sekolah dapat dilengkapi menjadi terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, kreatif dan berkebinekaan global
sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Selanjutnya, saya minta setiap dua orang mendiskusikan terkait perilaku yang mencerminkan visi yang baru saja kita rumuskan bersama. Seperti apa perilaku murid yang berakhlakul karimah, kreatif, berkebinekaan global, yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Begitu pula dengan perilaku guru dan perilaku orang tua. Karimah memiliki sikap terpuji seperti menjaga sopan santun, kreatif, menciptakan ide-ide yang unik atau inovatif. Berbinekaan global memiliki rasa cinta tanah air dan toleransi terhadap budaya lain. Memanfaatkan teknologi. Memanfaatkan teknologi. Memiliki ilmu pengetahuan teknologi lebih luas dan dapat menggunakan gadget dengan baik. Selalu menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah proses pembelajaran untuk meningkatkan pendidik yang memiliki kemampuan profesional. Terima kasih. Perilaku yang menyebabkan visi untuk guru yang berakhlakul karimah itu guru menyiapkan video tambah cinta pada Allah dan Nabi, disetel melalui laptop. Kemudian untuk kreatifnya membuat pembelajaran yang menggunakan laptop, permainan di laptop, dan bisa membuat video pembelajaran yang menarik, kemudian di-share ke grup kelas. Kebenikan global ya. Maka aku memperkenalkan video yang berhubungan dengan kebenekaan kepada anak-anak yang menggunakan laptop, HP untuk orang tua dalam mengenal teknologi, yaitu dengan memberikan umpan balik yang baik melalui WhatsApp group. Kemudian mendampingi siswa untuk mengulang pembelajaran yang sudah diajarkan selama di sekolah. Baiklah, tadi sudah banyak ide yang dituangkan terkait perilaku yang mencerminkan visi sekolah, baik dari murid, guru, dan orang tua. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama terkait prakarsa perubahan. Di sini ada 4 pertanyaan pemantik. Untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah, apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah? Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan kita lakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan dan bagaimana terkait rancangan waktunya? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yaitu untuk memanfaatkan lingkungan sekitar dan peralatan TIK dalam pembelajaran di kelas dan di sekolah. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Menyusun KOSP, membuat keyakinan sekolah, menyusun program kegiatan yang mampu mewujudkan visi sekolah, melakukan refleksi dan meminta umpan balik dan dari orang tua, membuat rencana tindak lanjut. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yaitu intrakurikuler, pembelajaran harian di kelas yang inovatif. Ekstrakurikuler, mengembangkan bakat dan minat murid seperti menyanyi, menari, fashion show, dan lain-lain.
dan kokurikuler, yaitu mengaji metode UMI, pembelajaran sosial emosional, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Yaitu mengadakan rapat internal sebelum TA tahun ajaran baru, mengadakan pertemuan wali murid di awal tahun ajaran. Terima kasih. Baiklah, ibu-ibu semuanya, kita sudah pada akhir diskusi. Di sini saya akan membacakan kesimpulan secara keseluruhan dari awal diskusi kita, mulai dari melengkapi kalimat rupang, kemudian menyusun visi sekolah, kemudian menyebutkan perilaku sesuai visi, kemudian yang terakhir kita bersama-sama adalah berdiskusi tentang prakarsa perubahan. Yang pertama, kita semua memiliki keyakinan yang sama bahwasannya kita mengharapkan murid yang berkarakter, inovatif, sesuai dengan perkembangan zaman dan kreatif, karena kita sebagai guru adalah menjadi teladan. Kemudian visi sekolah, terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, kreatif, berkebinekaan global, sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Kemudian, perilaku sesuai visi harus dimiliki oleh semua murid, guru, serta orang tua atau wali murid di sekolah kita. Dan yang terakhir, prakarsa perubahan, kalimat prakarsa perubahan adalah untuk mewujudkan perilaku yang sesuai visi, semua warga sekolah harus berkolaborasi. Sekian dari saya. Forum saya kembalikan lagi kepada Bapak Agus selaku pengajar praktik dan moderator. Tepuk tangan yang meriah untuk Mul. Tepuk tangan. Diskusinya sangat menarik sekali. Ibu-ibu antusias mengikuti diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah dan sudah menghasilkan beberapa rumusan dari visi sekolah. Kira-kira menurut ibu-ibu, visi sekolah kita perlu dirubah atau ditambah? Perbaikan. Perlu direvisi ya. Jadi ibu kepala sekolah, visi sekolah TK Pembina perlu direvisi, Bu. Iya. Sesuai dengan hasil diskusi yang kita laksanakan saat ini, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Oke, Bapak Ibu. Karena diskusi sudah selesai, saya cuma menguatkan sedikit. Jadi untuk visi itu sama dengan impian dan cita-cita, Bapak Ibu-ibu ya. Jadi kita juga manusia itu kan punya cita-cita dan impian, mau seperti apa, mau bagaimana, itu seperti itu. Tapi cita-cita impian tanpa didukung atau didorong oleh semua pihak, maka visi kita tidak akan tercapai. Untuk itu, ibu-ibu perlu kolaborasi bersama untuk mewujudkan apa yang menjadi impian dan cita-cita dari sekolah kita. Jadi bukan hanya ibu kepala sekolah, bukan hanya calon guru penerima, tapi semua kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan visi yang sudah kita rumuskan tadi. Seperti kata-kata bijak ibu, orang hidup kalau tidak punya cita-cita bagaikan orang mati. Ya, seperti itu. Jadi kita hidup kalau tidak punya cita-cita bagaikan orang mati. Cita-cita tanpa berusaha itu kayak orang gila. Itu kata-kata bijak yang dapat saya amalkan pada kesempatan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan ibu-ibu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya iri, ini surat al-mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.